Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel BC Arabica. Di sini kita akan melihat atau berkeliling di kebun kopi Arabica yang baru berusia 1 tahun setengah atau 18 bulan. Di sini bisa kita lihat sendiri bagaimana pertumbuhan kopi yang begitu sehat, hijau dan subur, dan alhamdulillah sudah mulai nampak besar buahnya dan akan menjelang panen. Jadi kopi ini rata-rata varietasnya adalah kopi Arabica atau di Gayo ini disebut Ateng Janda. Jarak tanam rata-rata atau pola tanamnya adalah di sini ada 2 kali 2 meter. Jadi luas kebun ini lebih kurang 1 hektar. Rata-rata isinya adalah 1.500 batang per hektar. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana tipe pertumbuhan tanaman kopi ini dan bagaimana jumlah buah dalam satu tangkai atau satu tungku, dan boleh dibilang cukup rapat. Dan saya rasa untuk kopi varietas ini sangat cocok untuk kita tanam. Mungkin cuma itu saja pendapat dari saya. Barangkali ada pendapat lain dari teman-teman, bisa kita saling berbagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat menyaksikan.